Kisah Adi Sucipto gugur usai pesawatnya ditembak Belanda. Agustinus Adi Sucipto adalah pahlawan nasional yang memelopori gagasan-gagasan untuk TNI Angkatan Udara di masa mendatang. Jasanya terhadap dunia penerbangan Indonesia membuat dirinya dijuluki sebagai Bapak Penerbangan Indonesia. Adi Sucipto meninggal di usia beliau, yakni 31 tahun, menyandur dari situs TNI Angkatan Udara, mengisahkan cerita di balik gugurnya Adi Sucipto. Selain berkarir di dunia militer, Adi Sucipto merupakan diplomat yang bertugas menangani masalah-masalah, khususnya sarana pertahanan udara dengan luar negeri. Salah satu bukti kerja Adi Sucipto saat itu, Indonesia berhasil mendapat bantuan pelatih dan instruktur dari negara-negara sahabat seperti Filipina dan India untuk sekolah penerbangan yang dia bina. Suatu waktu, TNI Angkatan Udara perlu pesawat terbang baru. Adi Sucipto melakukan berbagai macam cara, salah satunya dengan melakukan kunjungan ke luar negeri. Ia berkunjung ke India dan bertemu Perdana Menteri India, Nehru. Nehru memperkenalkan Adi Sucipto kepada seorang industrialis bernama Patnaik untuk mencari pesawat sesuai kebutuhan TNI Angkatan Udara. Dalam pertemuan itu, Patnaik meminjamkan sebuah pesawat model Dakota VL-CLA. Pesawat itu akan digunakan untuk mengangkut obat-obatan kebutuhan Palang Merah Indonesia. Setelah dari India, Adi Sucipto ditemani Abdurrahman Saleh bertolak ke Singapura untuk meminta izin kepada penguasa negara pada saat itu, Belanda dan Inggris, melanjutkan membawa obat-obatan. Tanggal 29 Juli 1947, Adi Sucipto berangkat dari Singapura untuk mengantar obat-obatan ke Yogyakarta. Namun mendekati Yogyakarta, pesawat Kitty Hawk punya Belanda menembaki peluru ke pesawat Indonesia. Hal ini mengakibatkan pesawat jatuh, menabrak pohon dan terbakar. Penembakan terjadi di dekat daerah Jatingarang. Adi Sucipto bersama 7 orang lainnya gugur dalam insiden tersebut. Jenazah para pahlawan itu kemudian dimakamkan di pemakaman Pakuncen, Yogyakarta. Saat itu bendera Indonesia, bendera Inggris, dan bendera India berkibar setengah tiang, tanda berduka cita. TNI Angkatan Udara telah kehilangan salah seorang pelopor dan pahlawannya demi menjalankan sebuah misi mulia.